Sadis, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah perkataan yang paling sesuai untuk lelaki ini. Sesudah membunuh daging mangsanya dimakan secara mentah-mentah. Hilangnya peradaban dan etika kehidupan yang selama ini dipegang dengan erat oleh manusia di dunia ini. Persoalannya, apakah yang menyebabkan si pelaku tergamak melakukannya? Assalamualaikum, apa khabar semua? Angga doakan agar semua yang menonton video ini di dalam keadaan sihat ceria dan gembira bersama keluarga yang tercinta. Sihat ke tu? Kalau kurang sihat, carilah jalan untuk penyembuhan. Sebelum kita mulakan bicara kita pada hari ini, marilah kita sedekahkan selawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Vladimir Yadny, yang berusia 32 tahun dari wilayah Yamalo-Yenets Autonomous, Rusia, merupakan seorang pemuda dari perkampungan Gasale. Dari susuk tubuhnya kelihatan sepertinya dia seorang pemuda yang cukup dan tiada masalah kewangan atau kesihatan. Kisah bermula pada satu hari yang cukup dingin. Vladimir tinggal seorang diri ketika itu di rumah dan teringin untuk minum minuman keras. Dia pun tergesa-gesa ke kedai berhampiran rumahnya, tak jauh, dekat saja kedai itu. Kedai yang biasa dia pergi untuk membeli minuman keras atau dengan kata lain, vodka. Ketika berjalan pulang setelah membeli vodka dari kedai itu, dia telah berjumpa dengan dua orang kawannya, iaitu pasangan warga emas yang juga sedang berjalan menuju ke arah yang sama. Dia menegur dengan ramah dan mereka mula berbual-bual. Apa khabar? Lama tak jumpa? Jomlah pergi rumah aku. Vladimir mengajak mereka ke rumah untuk berborak-borak. Namun akhirnya, perbualan menjadi tegang dan Vladimir bertindak ganas dengan menikam pasangan itu bertalu-talu hingga mati, guys. Yang tragisnya, dia bertindak untuk melupuskan mayat-mayat pasangan itu dengan cara memakan daging mereka. Vladimir menceritakan yang dia memakan daging mangsanya bersama dengan vodka yang dibelinya itu. Daging mangsanya ini dimakan mentah-mentah, guys. Tapi tidak diceritakan sama ada dia memakan daging keduanya sampai habis ataupun tidak, ataupun dia makan sedikit dan lepas itu buang ataupun tanam mayat-mayat itu. Tidak habis di situ, pada malam itu, pada hari yang sama juga, guys, dia telah membunuh seorang lagi lelaki yang juga lelaki yang agak berusia, iaitu lelaki berusia 52 tahun. Mungkin juga kawan dia. Persamaannya, dia telah memakan daging mentah lelaki itu dengan minuman keras yang dia belinya. Sebahagian mayat-mayat ni dijumpai di tempat yang berasingan. Tak tahulah sama ada mayat-mayat ini masih lagi utuh ataupun telah bercerai-berai. Tidak lama selepas itu, Vladimir telah ditahan oleh pihak polis dan dia telah mengakui perbuatannya. Dia juga telah bersetuju menunjukkan cara-cara dia membunuh mangsanya dengan cara menikam mangsa berkali-kali. Korang boleh tengok video ni. Pihak polis mengesyaki yang Vladimir atau Yadny ini tak sioman. Namun setelah dihantar untuk pemeriksaan di hospital, keputusan menunjukkan yang dia adalah waras. He is sane. Jelas satu tindakan kanibalisme sudah dilakukan oleh Yadny. Akhirnya Yadny telah dihukum penjara seumur hidup oleh pihak berkuasa Rusia dan dihantar untuk menjalani hukuman di sebuah penjara di kawasan Arktik. Kanibalisme atau tindakan memakan daging sesama spesies ini, yang mana dalam kes ini manusia memakan manusia, adalah satu tindakan jijik dan kejam. Dan sudah pastinya perbuatan itu adalah bersalahan dari segi undang-undang di setiap negara. Tiada siapa tahu apa yang menyebabkan Vladimir Yadny ini tergamak untuk membunuh
dan memakan daging mangsanya tanpa perasaan bersalah. Lebih-lebih lagi, mangsa adalah orang yang rapat dengannya. Ya Tuhan.